dan subscribe. Tetap ikuti protokol kesehatan. Misalnya, memakai masker, menjaga jarak, dan kita mencuci tangan menggunakan sabun. Videonya. Sekolah di SD Negeri 10 Sungaliat Bangka Belitung. Aku duduk di kelas 5 SD. Kalian harus ingat ya, untuk menjadi pelajar Pancasila yang baik harus memiliki 6 nilai. Salah satunya memiliki karakter yang berkebinekaan global. Teman-teman dapat menumbuhkan karakter tersebut dengan cara 1. Tidak pilih-pilih teman di sekolah. Kita harus bergaul dengan siapa saja tanpa memandang agama, suku, ras, dan sebagainya. Kedua, kita harus menerapkan toleransi, menghormati teman yang berbeda agama dengan kita. Kita tahu bahwa di Indonesia ada 6 agama. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Ketiga, kita harus mempelajari bahasa asing untuk menjelajah pengetahuan. Dengan tahu bahasa asing, kalian bisa berkeliling dunia dan berkomunikasi dengan negara lain. 4. Kita harus menjunjung tinggi budaya lokal. Kita tahu bahwa budaya Indonesia beragam. Seperti tarian. Misalnya, tari piring dari Sumatera Barat. Tari tortor dari Sumatera Utara. Tari saman dari Aceh. Kelima, teman-teman juga wajib mencintai produk dalam negeri. Produk dalam negeri Indonesia tak kalah kualitasnya loh dengan negeri lainnya. Cara mencintai produk dalam negeri bagi siswa seperti mengikuti kampanye Cinta Produk Indonesia. Menggunakan produk seperti baju, sepatu, dan tas dari lokal. Memproduksi barang-barang lokal yang berkualitas. Keenam, bersikap terbuka pada perkembangan-perkembangan luar. Tetapi, teman-teman juga tetap melakukan filterisasi atau menyaring segala pengaruh asing yang masuk ke Indonesia. Pelajar Pancasila yang memiliki karakter berkebinekaan global bisa sukses dalam menjalani kehidupannya. Di era globalisasi ini, kita tidak boleh menghapus jati diri bangsa yang berbineka. Generasi Pancasila yang berkebinekaan global akan tumbuh menjadi generasi yang menghargai budaya, tapi tidak menutup diri dari pengaruh luar. Think global, act local. Berpikir global, bertindak lokal. Teman-teman bisa menumbuhkan karakter berkebinekaan global dengan contoh-contoh tadi ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.